Assalamualaikum. So untuk video pada kali ini aku nak buat satu challenge, iaitu challenge exercise tangan, lengan lah. Okay, so aku ada tengok satu video dekat YouTube di mana dia kata kalau kita follow exercise ni, dia ada 5 step. Okay, kalau kita follow exercise ni, kita akan dapat lengan yang kecil dalam masa 7 hari. Aku tak pasti keberkesanannya cara ini, tapi aku akan cuba, okay? So kita akan tengoklah berhasil ke tidak, okay? Jadi tiap-tiap hari aku akan buat exercise ni for 7 days straight. Aku akan cuba dan kita akan tengoklah berhasil ke tidak. Jadi sebelum itu kita akan ukur dulu. Kita akan ukur lengan. Tengok berapakah sebelum dan selepas. Okay. Allah. Okay, lenganku ialah, kalau korang tak tahu lah, korang nampak ke tak, 13. Okay, 13. Okay. Sebab aku memang lama sangat nak kecilkan lengan ni sebab ialah kita sekarang takut orang cakap kan, bila kita dah umur 30 tahun ke atas, kita punya keinginan untuk diet ataupun keinginan untuk kuruskan badan tu jadi makin kurang. Itu apa yang orang cakap lah. Tapi bukan semua yang macam tu, hanya certain orang saja yang mungkin bila dia dah melepasi umur 30 tahun, dia akan jadi macam malas kan. Jadi aku hanya ada beberapa tahun saja lagi sebelum aku cecah 30 tahun. Jadi aku akan cuba cara-cara yang mungkin boleh buatkan kita turunkan berat badan kita, kecilkan lengan kita. So let's get started. Okay, kita akan follow. Aku akan letak phone dekat sini dan kita akan tengoklah macam mana dia buat. Selesai untuk hari yang pertama. Jadi aku akan buat untuk hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh. So korang tengoklah sama ada benda ni berhasil atau tidak. Sama-sama doakan kejayaan lenganku mengecik untuk minggu ni ya. Kita cuba. Thank you.
hi guys, hari ini merupakan hari yang ke 7. Okay, sebab hari ini hari Sabtu, aku try hari tu hari Ahad. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. So hari yang ketujuh, hari ini hari yang terakhir lah aku try buat challenge exercise tangan. Nak tengok sama ada berhasil ataupun tidak. So aku nak share sama ada benda tu berhasil ataupun tidak. Sorry kalau korang dengar bunyi kanak-kanak bermain di luar. Okay, pejiran aku tengah main bola. Okay, so sorry aku akan letak kat sini. Sebab, jap, korang nampak tak? So aku akan ukur, kita ambil balik pita, kita akan try balik, kita akan ukur balik sama ada ada kurang ataupun tidak. Oh yeah, so aku pakai inner yang sama. Okay, yang sama hari ni. Macam hari tu, hari tu aku pakai yang ni, so aku pakai benda yang sama juga, baju yang sama. So kita akan tengok sama ada ia berhasil ataupun tidak. So ini aku ambil pita, pengukur. Okay, so kita akan ukur, kita akan tengok sama ada benda ni berhasil ataupun tidak. Double chin aku mesti tak boleh nak kontrol eh. Tapi tak pernah lantak lah. Okay, so kita try, kita tengok. Oops, sorry, terbalik. Oh my god, korang, oh my god, korang, korang boleh nampak tak? Weh, 12 weh, 12. Sebab hari tu aku last, hari tu aku check 13. Sekarang ni 12. So maksudnya aku dah kurang 1 inci. Oh my god, aku suka. Aku excited, aku suka. Aku suka sebab benda tu berkesan. Okay, tak adalah sia-sia aku duk buat exercise kat office pun aku duk buat dengan kawan-kawan, dengan office mate semua, kita orang duk try every day. Jadi memang berkesan, alhamdulillah. Okay, jap, kita kipas. So aku nak share dengan korang. Okay, aku nak tunjuk step ni lah, walaupun aku dah tunjuk hari tu. Jadi tapi kali ni aku nak tunjuk juga. Kita placing camera phone kat sini. Okay, tak boleh nampak tak? So hari tu aku dah tunjuk step-step dia, tapi kali ni aku nak tunjuk lagi sekali supaya korang boleh tengok lagi sekali. Ada 5 cara, dia ada 5 step sahaja untuk korang follow. Buat tiap-tiap hari korang akan kurang 1 inci. Keberkesanannya aku telah hasilkan. Buktinya aku telah hasilkan. Nah, ya, betul-betul. So buktinya aku telah hasilkan. Okay, aku buat everyday non-stop. Sehari sekali kita buat 5 step sahaja dan berhasil mengurangkan sebanyak 1 inci. Okay, jadi korang dah sedia? Korang dah sedia? Okay, step yang pertama ialah macam ni. Korang kipakkan tangan korang, and then korang pusing menghala ke hadapan sebanyak 20 kali. Okay, aku buat macam ni lah, 20 kali. Lepas tu korang patah balik sebanyak 20 kali juga. So total 40 kali. Ini adalah step yang pertama. Step yang kedua ialah tangan korang buat macam ni. Pastikan korang punya siku ni tak bergerak. Maksudnya, tak nak macam tu, buat macam ni. Okay, selama sebanyak 40 kali juga. Okay, macam ni. Okay, tu step yang kedua. Step yang ketiga ialah korang angkat tangan korang, buat turun. Okay, buat macam ni sebanyak 40 kali juga. Tu yang step ketiga. Step yang keempat, buat macam ni, tapak tangan korang menghala ke atas. Okay, sebanyak 40 kali juga. Step yang keempat. Yang terakhir, step yang kelima, korang buat tangan macam ni, buat ni atas, hala ke belakang. Pastikan siku ni tak bergerak lah. Okay, pastikan bukan macam ni. Siku ni maintain saja. Nampak, siku ni maintain saja. So itu sahaja step-step ni, sangat mudah, sangat easy, korang boleh follow dan boleh berjaya mengurangkan sebanyak 1 inci selama seminggu kalau korang buat every day. So kalau korang buat sebulan, 4 inci lah. Tapi kalau korang buat sehari 2 kali, mungkin lagi berkesan, kita tak tahu. Korang boleh buat tiap-tiap pagi. So benda ni so easy. Korang sambil duduk, sambil buat kerja dekat office, macam aku buat kat office, sambil berdiri nak pergi ke dapur, berdiri nak naik atas, korang boleh buat benda tu. Sangat easy, okay? Tapi berhasil. Itu yang aku suka. Benda tu mudah tapi dia berhasil. Okay, so aku nak share dengan korang. Aku nak korang boleh buat, korang terinspirasi untuk buat, supaya kita sama-sama boleh kuruskan badan. Kita sama-sama boleh kecilkan mana yang besar tu. So mungkin next aku boleh kecilkan aku punya double chin. Aku akan cari challenge untuk kecilkan double chin. So aku nak tengok sama ada berhasil ataupun tidak. So itu sahaja. Sorry kalau aku cakap laju sangat, sebab aku excited. Bila aku excited, aku akan cakap laju. So itu sahaja. Terima kasih kerana menonton. Don't forget to subscribe. See you guys on my next video. Bye.